dipersembahkan oleh Dikenal sebagai penghasil ikan, Pati membudidayakan ikan bandeng sebagai makanan khasnya. Apalagi letak geografis Pati yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utaranya, kebanyakan masyarakat Pati bernelayan. Lokasi budidaya ikan bandeng tersebar di sepanjang pantai Kabupaten Pati. Yang paling dikenal dan menjadi ikoniknya ikan bandeng di Pati adalah ikan bandeng Juwana. Juwana khususnya itu terkenal dengan bandengnya. Dan terkenalnya itu bandengnya punya ciri khas yang nggak apa gitu daripada bandeng yang lain. Pada 9 Januari 2019 kemarin, telah diresmikannya patung bandeng Pati sebagai tanda baru identitas Pati. Soal kualitas ikan, jangan ditanya. Nah, pemirsa, kita akan mencoba kuliner, makanan-makanan enak yang ya. Ada di Pati. Betul, aneka kuliner ada di Pati. Ayo, ikutin terus. Nah, pemirsa, kami sekarang sudah berada di Warung Pati yang menyediakan makanan khas Pati. Pati dan aneka ragam dan membuat kita jadi kurang konsentrasi karena ini wanginya sudah sangat menggugah selera ya, Mas Yofi. Betul. Nah, Pak Denny, kalau saya penasaran, sebenarnya ini ada banyak jenis makanan. Tetapi makanan yang paling khas atau otentik dari Pati itu apa? Karena kita kan jelek mana-mana gambarnya ikan lagi. Iya. Jadi gini, untuk makanan sebetulnya khasnya itu di nasi gandul, Pak, untuk kota Pati sendiri. Ini ya, nasi gandul ya. Oh, ya, nasi gandul itu. Ini nih, pemirsa, nasi gandul. Itu makanan khas kota Pati sini sebetulnya. Hmm. Ya, tapi kalau untuk ikan manyung, itu kan memang kita dekat dengan pantai di daerah Juwana. Jadi, kepala manyung pun itu juga ikut khas makanan Pati. Hmm. Nah, makanya kita pun juga kita jual di sini. Karena kebanyakan pengunjung sini itu tamu luar kota semua, Pak. Termasuk ada ikan bandeng juga dong ya? Iya, betul, bandeng. Karena bandeng itu katanya banyak mengambil dari Juwana. Dari Juwana, iya. Tapi Mas Yofi, saya sempat nanya temen nih pas belum kesini. Saya bilang, makanan apa nih yang saya mesti cobain? Dia nyebut soto kemiri katanya. Yeah. Soto kemiri itu yang ini ya? Iya, yeah, betul. Soto kemiri itu juga termasuk makanan ya, makanan-makanan. Gimana sotonya, apa isinya? Kalau soto itu kan dari bentuk kuahnya sendiri itu kan hampir menyerupai seperti opor, cuma dia lebih bening. Jadi untuk pihak santannya itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Iya, yeah, terus untuk lauknya itu kan pakainya kita ayam. Yeah. Wah, jadi kalau kita ke Pati itu sekalian wisata kuliner, banyak banget pilihannya. Nasi gandul, mangut, ada soto kemiri juga. Yeah. Dan ini biasanya nasi gandul dimakan dengan itu, ini ya? Iya. Oke, kita cobain ini, Mas. Ayo. Silakan, Ibu. Ini daging ya? Iya, daging sapi, Bu. Dia daging sapi aja atau kayaknya ada jeroan juga deh? Ada, jadi kita ada apa itu usus, terus ada paru, ada babat, ya. Terus yang bikin khas lagi itu tempenya. Tempenya kan itu pakai tempe kering, jadi enggak tempe-tempe yang basah seperti biasa, enggak. Jadi dia kering tapi lebih empuk. Itu enak banget, gurih banget. Terus kalau ikan manyung ini, dia memang badannya tuh nggak dijual ya? Iya, jadi kalau untuk khas kepala manyung sendiri memang kepalanya aja ya, karena kan memang ada seni unik untuk makannya. Jadi dari pihak customer itu biasanya senangnya itu kan dimakan langsung, jadi tulang-tulangnya gitu diambilin seperti ikannya. Itu. Ya, itu keunikan kepala manyung. Enak. Enak. Enak banget. Eh, soto kemiri kita cobain dong, Mas. Ayo, coba. Ya. Enak. Emang ada santan-santannya itu. Emang
agak menyerupai seperti opor ya, iya, rasanya, iya, tapi soto ya, iya, enak, enak banget. Ya. Wow. Sekarang aku coba, ini udah tahu makanan nasi gimana, rujak pasti sudah tahu. Nah sekarang aku coba minumannya ya. Ini tadi namanya agak sulit nyebutinnya. Es cemue. Es cemue. Es cemue. Wah ini ada aroma jahenya, berasa. Aroma jahe tapi dingin gitu. Yeah, terus lemongrassnya juga berasa. Ada pakai kelapanya juga ya? Ada ya, kelapa, kelapa enak muda. Kelapa, rasanya kelapa seru. Muda. Pak Denny, yeah, kan kalau sekarang tuh banyak sekali ya warung-warung atau restoran-restoran yang menyediakan masakan-masakan dari luar. Dan anak muda tuh biasanya sangat cepat tertarik. Yeah. Fast food juga ada banyak ya. Terus gimana caranya kita bisa mempertahankan makanan khas Pati ini agar juga tetap diminati ya. Yang jadi yang datang bukan yang sudah sepuh-sepuh aja gitu. Jadi gini, untuk yang pertama, untuk mempertahankan itu pun paling utama kita untuk rasa kita yang kita pertahankan. Karena harus tetap otentik ya, sesuai betul, dengan... jadi sesuai dengan standar kita. Standar. Ya, jadi untuk menu-menu semua yang di Warung Pati ini untuk rasa pun kita standarkan semua. Jadi ya insya Allah tidak akan berubah untuk rasanya. Jadi baik peminat orang tua maupun anak muda besok pun tetap rasanya nasi gendul tetap seperti itu gitu ya. Jadi kekhasannya terjaga ya. Iya, betul. Nah, begitu pemirsa. Jadi jangan lupa kalau ke Pati sempatkan datang dan mencoba kuliner khas Pati yang memang sangat beraneka rupa, juga rasanya juga pasti tidak akan terlupakan. Iya. Akhirnya kita juga harus undur diri nih. Ya, kita sekali sudah muter-muter ke banyak tempat. Iya betul, udah belajar batik, ya kan, udah lihat tarian yang menarik juga. Tapi jangan lupa saksikan terus Indonesia untuk Indonesia Kaya setiap hari Minggu jam 21.30 di Metro TV. Akhirnya saya Uli Widianto. Saya Renita Sari Adrian. Undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh